Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya adalah penyuru yang pertama tadi, iaitu saudara Syam. Saudara Syam dapat akhiri buat seruan selama 40 minit lamanya, ya. Jadi mungkin beliau ada pengalaman yang mungkin beliau hendak kongsikan, apa yang berlaku, apa yang dapat dirasakan tadi. Ini kan saudara. Masa start mula-mula tu keadaan semua okey, waktu saya baca mantra semua okey. Masuk ke minit ke 10 hingga ke 20 tu angin kuat. Angin kuat, lepas tu sampai satu masa tu rasa ada satu benda, macam bukan benda, angin. Angin kuat sejuk belakang. Lepas tu ada juga dengar macam benda-benda berjalan kat belah kiri saya. Lepas tu saya teruskan baca, dan memang masih ada lah benda tu. Lepas tu masa baca tu pun ada bunyi semak-semak. Then masa kat depan. And then masa minit-minit terakhir tu, bila saya baca, bila saya stop mantra tu, ada benda macam bunyi. Jadi bila saya start balik baca, dia senap. Bila saya stop, nak start yang baru, dia bunyi. Jadi saya keep baca mantra tu, kirakan pertengahan dia, anda stop pertengahan ke bila dah baca habis? Dah baca habis macam dia, lepas tu bila saya start balik, dia senyap. Saya baca habis satu mantra tu, saya ambil nafas sekejap, dia bunyi. Ini saya terus baca kuat sampai habis. Dan lepas tu bunyi dahan patah tu ada kat sekeliling. Dahan ranting-ranting kering patah, macam ada benda macam pun besar lah. Jadi anda boleh ke belakang tak? Tidak boleh, tapi masa tu tak nampak. Pasal gelap kan? Memang. Carry on, just continue recording. Angkat ke dalam. Apa yang dia omong lagi? Apa yang jatuh? Jatuh sini.
kat sini lah. Pintu jatuh. Pintu jatuh. Pintu jatuh. Nampak. Sini semua banyak bunuh diri kan? So dia punya kes, tahu tak? Dia bunuh diri just macam gantung diri ke ataupun terjun? Gantung? Atau sama lah? Tak apa, tinggal 9 je. Penat nanti kita kat 10. Tak tinggal lagi. Dia hantar kat mana? Dulu sini ada lampu. Ini dapur tu. Ini bilik kecil je. Pokoknya pecah. So ni hotel ataupun rumah apartmen? Rumah dulu hotel. Lepas dapat hotel, dia kau pergi apartmen lah. Zubay tumpang? Ha? Tumpang. Ha? Tumpang. Ya. Kat tak tak dengar. Ha? Tak dengar. Kau macam apa? Gen. Gen. Location. Location kamu. Kat 39 okey. Location okey. Sekarang kita berada di dekat 9110. Kes bunuh diri. Abang muka tadi cakap abang kasih. Bukan tadi abang suruh kita naik ke? Abang cakap abang. Abang yang tadi cakap ada saksi kecil kakak yang dengar. Dengan Zubi. Ya, kita jalan-jalan dulu kat sebelah, kat tepi sana. Tak payah. Kan dah gila dia lagi mesti. Sikit. Dah turun dah duk. Dah turun dah. Ha, dah turun, dah turun, okey. Cepat, 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 guys, guys. Turun, turun, turun. Berhasil jadi macam ni. Dah turun, turun, tarik. Wire. Ha? Wire nak tarik. Wire nak tarik, tarik. Bag, bag, siapa? Eh, bag aku lah, Syul. Cendol mati, cendol mati. Apa jadi? Eh? Macam orang bangun.
baring tak? Yes, yes, yes. Kan, selamatkan kita punya dulu. Ayah, selamat tutup dulu. Tutup dia, tutup dia. Tutup you punya dekat saya. Memang korang tutup. Kita dah stop dengan kamu. Ayah, masuk dalam eh. Jangan campak barang. Ah, dengan betul. Biasa cabut eh. Tempat dulu, tempat jalan dulu. Tinggal sikit barang-barang mantra biarkan ni dekat sana. Target mesti selamatkan dulu. Barang-barang semua lagi. Ada lagi tak? Ni bobeng duk.